Sebelum menonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Satu, action! Mana? Di mana sih? Lupa? Coba kau dunia hari ini bentak tak berarti bentak kau berhenti gak bisa gerak tangan gua ini ayah serius sumpah seriusan coba kita kau you bos Mafa tuh mau ketemu kamu. Hah? kapan nggak tahu sih, tapi kayaknya katanya sih dia mau ketemu kamu di atas. Waduh, Mapa kan kaya, secara anak orang kaya. Aduh, lanjutin aja. Kenalan orang kaya. Jatuh. Iya. Biar kamu dimodelin gitu. Udah, boleh jam tuh langsung nih? Aja tuh. Malam ini. Iya kayaknya. Katanya sih tadi aku di atap kan? Dengar-dengar. Iya di atap. Bentar langsung intinya. Aja yuk, langsung naik. Ya. Gas. Benar nih gitu. Berpade gitu. Iya. Bener woy. Iya bos itu mabar yuk ayo gati raso pijitkan kon sudah paling kuat ini kak tuh pokoknya bener-bener mijit tuh teman ya bos kau ini nih bos woy jangan lama-lama gino lagi masuk angin nah, iya masuk angin nah. Coy ayo sakit ini lo tetap gila. Iya. Katanya, iya. Dulu asrama ini nih ada yang pernah meninggal. Hah? Iya kah? Siapa? Enggak tahu sih, tapi itu udah lama banget. Kamu tahu dari mana? Ceritanya gitu. Anak sebelah. Heeh, diceritain oleh anak sebelah. Bisa jadi sih, kan Yuli udah lama di sini. Iya sih. Kita kan baru. Iya sih. Kan Yuli baru udah lama ya? Kamu pernah digangguin enggak sih? Ya kamu pernah ngerasain apa gitu? Aku sih enggak pernah ya, tapi dengar-dengar nih banyak juga anak-anak di sini nih sering digangguin. Takut deh. Ah sudah, itu kan cuma mitos, cerita aja. Tapi biasanya ya kalau anak-anak baru tuh biasanya suka diganggu loh. Iya loh, aku jadi takut deh. Bos, Cician gimana? Kenapa Cician? Ini nah, numpuk bos. Ini nah suruh dia cucinya. Cucian banyak tuh, numpuk. Cepetan. Itu aja lupa. Mana sih? Woi bro, ke atas bro kita bro. Ke atas. Ayo. Sama cewek sebelah. Ke atas. Cewek. Ada cewek-cewek bos. Mantap. Ayo. Duh. Aduh. Udah mau jam 7 nih. Kenapa? Kalian udah sholat? Udah dari tadi. Udah dari tadi. Ya belum, boy. Astaga, buru sholat. Ya gue dulu. Awas, iya buru. Hati-hati lo. Hati-hati lo. Enggak. Karina di belakang. Jangan ganggu lo. Thank you.
jadi gimana yang Mafa tadi? Boleh ya, tuh. Kayaknya kita ke atas yuk. Kita temenin ya. Iya, temenin ya. Iya. Nunggu Karina aja. Iya. Oh, ini udah orangnya punya umur. Panjang umur banget. Alhamdulillah. Udah. Untung enggak telat. Untung mau banget. Temenin kami enggak ke atas nungguin bos Mafa? Aduh, dia mau pacaran. Kita jadi apa ya? Penyanyi. Udah ayo, kocok. Udah yuk. Woi. Guys, sebentar. Apa? Gue kayaknya enggak ikut aja deh. Lah, kenapa? Mau tinggal sendirian? Iya loh. Dani, Dani benar. Kenapa emangnya? Cerita aja loh. Nah, ikut aja buruan. Udahlah, lama udah ayo. Lama loh. Enggak. Ayo buruan. Gue tinggal nih. Bentar. Kalau gue tinggal sendirian, ya udah gue ikut. Iya. Aduh lama deh. Ke atas. Ih, serem ya. Gila, mana malam-malam ya? Gini ngajak ketemuan. Aduh, mana Mafanya lo? Aduh, udah. Kaget tau gak? Ih, main gitu amat deh. Gila, dasar. Yul, itu Mafa udah nunggu di sana tuh. Maaf. Udah sana Yul. Nenek bilang udah nunggu tuh. Hati-hati ya. Hati-hati ya Yul. Ini pengen. Kita bertiga. Iya. Ini pengen. Kamu ngapain manggil aku kesini? Mereka jadi aja ya. Kalian itu nanti. Doain aja deh. Kalian enggak ya? Kita ngapain? Aduh, udah malam lagi. Hah? Yuli kenapa teh? Kenapa? Yuli? Bapak mau bicara, semuanya duduk. Beneran, Pak. Serius. Di atas ada setan. Iya, benar. Kita ngeliat semua. Serem banget, iya. Pak. Iya. Tolongin kami, Pak. Kami dikejar. Iya. Kami dikejar mereka, Pak. Ada banyak tadi setannya. Jadi kalian sudah lihat? Iya, Pak. Tadi kami lihat, Pak. Serem banget tadi. Jadi ada yang gemuk sama dua cewek. Pak. Sebenarnya setan itu tuh siapa, Pak? Jadi sebenarnya Bapak tidak mau cerita. Tapi kalian sudah takut begini. 10 tahun Bapak sudah mendam rahasia ini. Tapi ini menjadikan satu pengalaman Bapak yang sangat buruk. Jadi 10 tahun yang lalu, Bapak tinggallah di asrama ini berserta teman, 3 orang teman Bapak. Dan yang kalian lihat gendut itu, iya. Itu namanya Army, teman Bapak. Dan dia selalu dibully oleh teman Bapak, duanya itu. Sampai dibully-bully habisan. Dan Bapak nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak cuma hanya diam.
berapa kali bapak lerai, nggak boleh, tapi dia selalu tetap agung sama bapak. Akhirnya suatu ketika Army diseret oleh teman bapak dua orang ke atas sampai ke lantai 4, dan ternyata dia jatuhkan si Army itu sampai ke lantai bawah dan mati. Kenapa pakaian gue di sini masih? Mana Army? Hah? Gak tahu aku. Kan gue suruh tadi. Mana si Army? Kayaknya lagi di kamar mandi tuh Army. Kalau harus berpisah, mengapa berjumpa? Awal bahagia berakhir merana. Kenapa sayang? Ada apa? Yang mau cuci baju gue, tapi kok belum dicuci? Sabar aja kali sayang, kan gue lagi mandi. Nanti gue cuciin baju lo. Niko, bantuin gue. Ada apa sih itu? Sini kamu, sini yuk. Lepasin, lepasin apa sih kalian ini? Lepasin. Ayo ke rumah. Lepasin aku. Lepasin. Mas, habisin Wisnu. Lepasin aku. Ayo. Lepasin. Habisin. Lepasin aku. Lepasin. Sini. Habisin Wis. Dulu. Habisin. Mampus. Jangan. Mampus. Sikat. Jangan. Lemparin deh. Wis, lemparin, lemparin, lemparin. Lemparin, lemparin. Oh, lah, jatuh beneran bro. Gimana bro? Bercanda kita tadi. Aduh, gawat anjir. Aduh. Aduh. Udah kamu sana turun aja, turun. Mau lihat apaan? Diem-diem aja. Udah, diem-diem aja. Awas lu ya, kasih tahu siapa-siapa ya. Awas lu ya. Dan itulah bapak selalu takut jangan sampai rahasia ini terbongkar. Nanti takut teman bapak jadi takutnya ditangkap polisi. Jadi di sini bapak mau nyampaikan setiap malam saya bapak sudah lihat ada Army kemana-mana, tapi dia tidak mengganggu. Tapi kalau ada orang yang jahil, ada orang yang terlalu kalian nakal seperti itu pasti diganggu. Jadi paham ya, untuk di sini kalau bisa kalian kan tidak diperbolehkan cewek berhubungan sama cowok. Kan ini kan sudah dipisah tempat tidur kalian. Nah di sini, jadi kalian melanggar aturan di sini. Jadi bapak ingatkan jangan lagi ya. Kalian untuk ketemu sampai di atas ya. Iya. Baik, Pak. Bisa berjanji dengan Bapak? Bisa, Pak. Bisa jaga rahasia ini? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya udah. Mulai besok semuanya harus waspada dan jangan lagi untuk ketemu. Oke? Okay? Ini kan udah malam. Yang cowok kembali kepada kamarnya masing-masing, yang cewek kembali pada kamar masing-masing. Iya. Yang cewek perempuan dua itu siapa? Iya benar. Iya siapa? Iya itu siapa, Pak? Ada juga tadi. Karena cewek itu dua. Yang ganggu kami. Sebenarnya yang cewek itu udah lama waktu sebelum bapak ada lagi di sini kemarin ada anak-anak yang semuanya itu cewek, nggak ada cowok. Jadi akhirnya kemarin gantung diri. Tapi sudahlah, bapak nggak tahu ceritanya itu. Pokoknya sekarang kalian kalau sudah mau tidur baca doa, terus jangan lupa sholat. Iya Pak. Iya Pak. Baik Pak. Iya. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Baik Pak. Ya udah Pak. Kami. Terima kasih ya Pak. Ya. Masih banyak ya Pak. Iya iya.
Hai, kami dari Panji Media Utama dan Seven. Terima kasih sudah menyaksikan konten kita, konten horor di sini dan berkolaborasi dengan SFX Art Artist dari Jakarta. Ini hantunya ada 3, 1 muncul dari Palembang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Awas ada hantu. Yeah.